Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pung Van Java. Kali ini kita berada di bypass Suramadu guys ya. Ini waktu senja gitu guys ya. Ini menjelang malam gitu guys ya. Jadi mungkin lebih bagus kayak gini guys ya, suasananya guys ya. Soalnya kalau malam itu gak kelihatan guys. Kalau senja-senja gini kan masih kelihatan guys ya. Lampunya juga sudah nyala juga guys ya. Oke, buat teman-teman yang lagi sakit supaya cepat sembuh guys ya. Yang punya utang supaya bisa terbayarkan guys ya. Oke guys, kita lanjut guys. Nah di depan ini kalau belok kiri itu bisa tembus ke Labeng guys ya, Kecamatan Labeng, juga ke kampus UTM gitu guys. Nah itu warung-warung sudah masih banyak yang buka gitu guys ya, meskipun malam gitu guys ya. Buat teman-teman yang lagi dari luar kota juga jangan takut kalau kemalaman di bypass Suramadu, juga bisa masih banyak orang jualan gitu guys ya. Oke guys, sebetulnya kalau malam ini, kalau tambah malam gitu guys juga kurang bagus ya guys ya, juga nanti enggak kelihatan ya, karena ini masih senja gitu guys, masih kelihatan sekitar gitu guys ya. Soalnya lampu jalannya kurang banyak guys ya, jadi kurang terang gitu guys. Indomaret. Nah di depan ini perempatan lampu merah guys ya. Ini di sini juga penerangannya kurang guys ya, jadi agak gelap gitu guys. Kalau senja gini kan langitnya masih biru gitu guys, jadi masih bagus, kelihatan bagus gitu guys ya. Nah buat teman-teman kalau ke kiri itu bisa ke Labeng, Kecamatan Labeng guys ya. Kalau ke kanan itu ke kecamatan terakhir guys. Saya pernah ke review Bukit Anjir, Taman Bukit Anjir guys ya, di terakhir itu guys ya. Nanti juga saya sertakan linknya di deskripsi guys ya. Oke guys, lanjut guys. Waduh, truk ini guys.
Nah, tambah ke sini tambah gelap, guys ya. Ini penerangannya juga kurang, guys ya. Jadi nggak kelihatan, guys. Makanya kalau terlalu malam itu nggak kelihatan, guys ya, suasana sekitarnya, guys. Jadi tadi waktu berangkat itu kan masih agak senja gitu, guys. Jadi masih kelihatan, terus langitnya masih biru gitu, guys ya. Sekarang sudah gelap, guys. Dan juga penerangannya juga kurang, guys ya. Jadi tambah gak kelihatan, guys. Jadi kalau ini harus hati-hati ya, guys ya. Kalau lewat sini, guys ya. Soalnya juga ada lubang-lubang gitu, guys ya. Makanya kalau malam itu lebih hati-hati, guys. Soalnya nggak kelihatan, guys ya. Jadi daripada kena lubang jatuh gitu, guys, mendingan hati-hati, guys ya. Jangan terlalu ngebut, guys. Nah, tambah di sini tambah gelap, guys ya. Bebek Rizky. Di sini sudah nggak kelihatan, guys ya, dan lampunya juga masih kurang gitu, guys, kurang banyak, guys ya. Mungkin kalau banyak itu, guys, bagus ya, guys ya. Nah, di sini tambah gelap, guys ya. Nah, di depan nanti itu ada pertigaan lampu merah ya, guys ya. Itu kalau ke kiri itu ke Bangkalan, kalau ke kanan itu ke arah Sampang, Pamekasan, Sumenep gitu, guys. Nah, di sebelah kanan itu banyak orang yang jualan ya, guys ya. Oke, guys. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Pung Van Java. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, guys ya. Oke, guys, terima kasih, guys. Bye.